Haduh, aku pusing nih melihat Upin Ipin sebanyak ini. Bocil, bantu cari Upin Ipin yang asli lah. Oke Ultraman Dena, aku juga pusing nih kalau kayak gini. Upin Ipin asli yang mana sih? Aku di sini, Kamail. Hah? Yang mana? Semuanya pada teriak dah. Haduh, sebentar lagi kita akan perang nih melawan QB Ekor 9. Siap Kak Mail, kami berani melawan QB Ekor 9 itu. Kita kroyok. Hah? Kalian kroyok bersama-sama? Ya sudahlah, gak apa-apa. Yang penting kalian berani. Pak. Iya Kak Mail, kami semua berani kok. Naruto, waktunya kita menjebak QB Ekor 9 itu. Iya, tapi harus berhati-hati ya. Dia itu sangat mengerikan sekali. Aku gak takut, kita kroyok bersama-sama. Yeay. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Yeay, kita banyak nih. Ya pemirsa, sekarang Upin Ipin jadi banyak ya. Dia mempunyai jurus 1000 bayangan seperti Naruto. Nanti Upin Ipin ini akan menjadi umpan QB Ekor 9 pemirsa. Hah? Apa Kak Mail? Jadi umpan QB? Iyalah Upin Ipin, jangan takut. Katanya tadi berani. Semoga aja cara kita berhasil nih. Siap Kak Mail, kita semua berani. Ya ampun, mengerikan sekali nih woy. Upin Ipin sebanyak ini jadi umpan QB Ekor 9 pemirsa. Aduh, oh lihat tuh, Ultraman Dena masih pusing itu woy. Gara-gara lihat Upin Ipin banyak. Ultraman Dena, kau di sini ya. Nanti kau hajar kalau QB-nya datang. Iya bocil, aku masih pusing melihat Upin Ipin. Udah, gak apa-apa. Hah, jangan pusing lah. Naruto, ayolah, waktunya kita berangkat mencari QB itu. Iya bocil, hati-hati ya. Nanti QB-nya akan ngejar kita. Oke Naruto, kita akan naik skibot nih, biar cepat. Widih, keren sekali boy. Sebelum berangkat, kita akan pamitan dulu ya pemirsa ke Bapak Mgidi. Semoga aja kita berhasil nih. Soalnya mengerikan woy. Kita akan kejar-kejaran sama QB. Aduh. Bapak Mgidi, aku berangkat dulu ya. Iya bocil, aku lagi pelihara sapi nih. Pak. Buat makan QB-nya nanti. Oh begitu ya Bapak Mgidi. Mantap. Waduh banyak sekali nih sapinya Bapak Mgidi. Oke yuk pemirsa, waktunya kita naik skibotnya. Pak. Sini Naruto, ayo cepat. Upin Ipinnya biar di sini pemirsa. Soalnya jadi umpan woy. Nanti kalau gagal, Upin Ipin bakal dimakan sama QB. Ya ampun mengerikan sekali. Oh iya tuh, udah disiapkan skibot di sana ya pemirsa. Keren sekali coy, warnanya pink. Ayo Naruto, waktunya naik, cepat. Pak. Naruto, udah siap kan untuk berangkat? Udah siap nih, ayo sekarang. Siap Naruto. Oke pemirsa, yoi. Berangkat nih, bocil dan Naruto. Widih, keren sekali woy. Santai bocil, santai. Jangan ugal-ugalan. Aduh. Oh, aku mendengar suara QB itu. Kayaknya dia ada di sekitar sini. Iya, aku juga mendengarnya nih. Ayo cepat bocil, cari keberadaan QB itu. Siap Naruto, kita ngebut nih. Oh, suara QB-nya semakin terdengar pemirsa. Kayaknya ada di desa sana ya. Pak. Coba-coba, kita akan ke sana. Aduh, mengerikan sekali ini suaranya.
keras sekali, woi. Ah, Naruto, kayaknya ada di sini Kyuubi itu. Iya, betul. Nah, cobalah, akan kucari. Oh, iya pemirsa. Lihat tuh. Ya ampun. Kyuubinya menghancurkan desa ini. Aduh, aduh. Nah, kita harus berhati-hati ya pemirsa. Awas, awas, bocil, santai aja. Oke, oke, berhenti di sini. Bocil, kau tunggu dulu di sini ya. Aku akan ke sana melihat Kyuubinya. Iya, Naruto. Hati-hati. Oke pemirsa, sekarang tugasnya Naruto memancing Kyuubi ekor 9 itu biar ngejar kita pemirsa. Tolong, tolong aku. Aku mau dimakan monster nih. Tolong. Wah, bahaya sekali nih. Kyuubi itu ternyata mau makan manusia. Oh, lihat nih pemirsa. Semua rumahnya dibakar ya sama Kyuubi. Oke, oke, waktunya kita mendekat. Awas, hati-hati Naruto. Kyuubi itu sangat mengerikan sekali. Kyuubi ekor 9, jangan makan manusia itu. Aku punya makanan untukmu nih. Cepat, kejar aku. Ah, enak nih makan manusia. Dagingnya lezat. Aku gak mau mengejarmu. Waduh, si Kyuubinya gak tertarik pemirsa. Pang, mungkin kita harus melempar pakai botol ini. Dan terbakar dah Kyuubinya. Ayo Naruto. Biar dia marah pemirsa. Awas, hati-hati. 1, 2, 3. Lempar. Ah. Ah, apa sih kau ini? Mengganggu aja. Aku sudah ngamuk nih. Turunkan tuh manusianya. Pak, ayo kejar aku kalau berani. Oke. Kau sudah membuat aku marah. Akan ku kejar nih. Oke pemirsa, sekarang Naruto sudah dikejar sama Kyuubinya. Mana nih bocil? Kok nggak ada di sini? Ya ampun, kenapa bocil di sana pemirsa? Pak, mengerikan sekali nih Kyuubinya. Aduh, Naruto dikejar nih pemirsa. Ayo Naruto, cepat naik sini. Iya, kau ini ngapain di sana? Hah, kelamaan dah. Waduh, mengerikan sekali nih pemirsa. Kyuubi ekor 9 itu mengejar bocil dan Naruto. Ya ampun, oh lihat nih pemirsa. Skybotnya, ada nosnya ya. Awas hati-hati. Eh, ditendang woi. Ayo bocil, keluarkan nosnya lagi. Wih, sampai jumping pemirsa. Mantap jiwa. Mabut, eh terbang. Ya ampun, kita dipukul. Loh. Naruto. Naruto-nya jatuh pemirsa. Aduh gimana nih? Sekarang bocil sendirian kocak. Ampun. Ampun Kyuubi ekor 9. Jangan kejar aku. Ampun. Ayo bocil, kau harus semangat. Meskipun tanpa Naruto, kau harus bisa woy. Pak, ngebut terus nih pemirsa. Oh, lihat tuh, Kyuubinya masih mengejar kita. Aduh, gawat nih. Ayo bocil, ngebut terus. Aduh, aduh. Oh, semakin dekat dia. Awas hati-hati bocil. Ya ampun, gimana nih? Kalau dikejar terus, aku bisa kena dah. Widih, si bocil langsung putar balik ya pemirsa. Jago banget nih dia naik skateboard ini. Oke, mantap bocil. Ayo, ngebut lagi. Sekarang kita akan menjebak Kyuubi ekor 9-nya. Kita arahkan Kyuubi ini ke waterpark biar nanti dihajar sama Ultraman Dyna dan Upin Ipin. Oke, ayo bocil, kau pasti bisa. Sekarang aku harus berani nih lompat dari atas air terjun untuk menjebak Kyuubi itu. 1, 2, 3. Oke, mantap bocil.
Sekarang kau berhasil lompat dari atas air terjun. Oh, lihat tuh pemirsa, QB-nya jatuh woy. Dia terjebak di air terjun. Gak bisa bergerak dah. Aduh, sakit nih. Jatuh dari air terjun. Tertimpa kayu lagi. Aduh. Rasakan tuh QB. Makanya kau itu jangan menghancurkan kota. Upin Ipin, bayanganku. Ayo, waktunya kita keroyok tuh QB ekor 9. Siap, ayo semuanya. Waduh, sekarang Upin Ipin dan bayangannya pemirsa yang akan menyerang QB-nya. Ya ampun, royokan nih pemirsa. Paman Jiraya, QB-nya udah tertangkap tuh. Iya nih, hebat sekali bocil. Dia bisa menjebak QB-nya datang ke sini. Iyalah paman, aku ini hebat meskipun aku masih bocah. Tapi Naruto-nya terkena serangan, tadi jatuh. Oh iya pemirsa, kasihan Naruto-nya nih. Aduh, gara-gara QB itu pemirsa. Ayolah, waktunya kita hajar nih QB-nya pemirsa. Kita keroyok bersama-sama Upin Ipin dan bayangannya. Waduh, lihat nih, dia tertimpa kayu ya pemirsa. Kayunya banyak sekali nih. Awas, hati-hati Upin. Halo QB. Halo. Nah, kau udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tertangkap kau. Lepaskan aku. Kakiku sakit nih. Gak akan kulepaskan. Karena kau udah jahat. Membuat kekuatan Ultramanku hilang. Ayo, semua bayanganku, kita hajar nih QB-nya. Ampun, udah cukup. Aku pusing nih melihat kalian banyak sekali. Rasakan QB, kukroyok kau. Hah, makanya kau itu jangan macam-macam lagi. Ayo bayanganku Upin Ipin, hajar aja nih QB-nya. Kita injak-injak. Waduh, lihat nih pemirsa. Upin Ipin dan bayangannya ada di atas QB ya pemirsa. Aduh, QB-nya gak bisa bergerak lagi nih pemirsa. Udah, jangan injak kepalaku. Aku pusing nih melihat kalian banyak sekali. Seru nih naik di atasmu QB. Sekarang ganti aku nih yang balas dendam. Karena QB ini sudah merusak kota, akan kutembaki kau. Awas Ultraman Dena, nanti kena aku. Oke pemirsa, sekarang Ultraman Dena ini yang balas dendam boy. Pengen menembaki QB-nya. Ayo Ultraman Dena, 1, 2, 3. Ultraman Dena, santailah nembakinya. Ya ampun, rumahnya terbakar pemirsa. Gimana sih ini Ultraman Dena? Ayo tembakin lagi, santai aja. Aduh, sakit nih. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.